Salam, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian HGB Dukuh Kupang Resort Surabaya Selatan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena perlindunganmu kami boleh melewati malam yang gelap. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebelum kami beraktivitas, lebih dulu kami disapa oleh firman Tuhan. Berkati hambamu dan seluruh jemaatmu yang mendengar renungan ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, hari Kamis 15 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hambamu itu. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah kata yang sangat mudah diucapkan. Tapi apakah kita setia dengan apa yang kita ucapkan? Setia kepada Allah dengan melakukan perintah dan hukumnya, dengan mengasihi Tuhan Allah, hidup seturut dengan jalannya, berpaut dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Inilah yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel setelah mereka menaklukkan seluruh tanah Kanaan. Dan Tuhan memberikan tanah pusaka itu kepada suku Ruben, suku Gad, dan sebagian suku Manase. Yosua menasihati agar mereka tetap setia pada firman dan hukum yang diperintahkan oleh Musa. Kesetiaan akan diuji pada saat kita menghadapi banyak tantangan. Tantangan dalam kehidupan yang kita jalani, di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan bergereja, di dalam berteman dan sejawat. Apalagi kesetiaan kepada Allah. Inilah yang harus kita pegang. Kita kebang teguh pada saat kita menghadapi setiap masalah dengan menjaga hubungan yang baik. Kepada Tuhan kita dimampukan untuk setia kepada Allah. Hidup dalam jalan kebenaran, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Kesetiaan kita adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah juga setia dengan kasih-Nya. Dia rela mengorbankan putra tunggal-Nya di kayu salib. Agar hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus. Begitu besar kasih-Nya. Kita hanya diminta untuk setia. Melakukan apa yang sudah diperintahkan, hidup di dalam kebenaran, dan juga melakukan apa yang diberitakan oleh para penginjil untuk kita boleh bersama-sama melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Setia sampai mati agar kita mendapat mahkota kehidupan. Dan orang yang bertahan sampai kesudahannya akan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan pagi ini. Biarlah setiap kami yang mendengarkan bisa diteguhkan untuk menjalani hari-hari kami. Berkati kami Tuhan menjalani hari ini di dalam segala aktivitas kami. Agar boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan.
sukacita dan berkat untuk kami semua. Ajar kami senantiasa bersyukur kepadamu dan setia dengan firmanmu. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.